Kita awali informasi pertama, komplotan perampok kendaraan roda 2 di wilayah hukum Polres Kabupaten Serang, Banten dibekuk. Petugas terpaksa melumpuhkan dua pelaku dengan timah panas karena berusaha melawan saat ditangkap. Komplotan perampok motor di wilayah hukum Polres Kabupaten Serang, Banten dibekuk polisi. Dua pelaku asal Lampung dan Palembang ditembak pada bagian kaki hingga pelaku pun harus menggunakan kursi roda. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 3 buah senjata api jenis softgun, golok, pisau, obeng, kunci letter T, letter Y, dan 4 unit kendaraan roda 2. Dalam aksinya, para perampok ini memanfaatkan waktu dini hari saat pemilik rumah tertidur. Para pelaku berbagi peran agar aksi perampokan berjalan lancar. Pihak kepolisian menjelaskan pelaku AS asal Lampung dan BA asal Palembang terpaksa dilumpuhkan karena melawan. Barang hasil curian ini dijual ke daerah Pandeglang. Ada target operasi dari pencuriannya yaitu kebanyakan di rumah-rumah warga yang memang motornya terparkir di luar atau rumah-rumah kontrakan juga kos-kosan yang motor terparkir di luar dan kebanyakan tidak dilengkapi dengan pagar. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.